Ini adalah gigi vampir atau gigi Dracula, terbuat dari bahan plastik dengan bentuk gusi yang sangat mirip dengan gusi beneran. Warnanya lihat mirip banget ya. Kemudian pada bagian taringnya ada dua di sini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada gigi depannya juga, sejumlah 4 buah. Di bagian belakangnya tampilannya seperti ini. Bagaimana rasanya menggunakan gigi vampir ini? Saya akan mencobanya. Pasang di bagian depan. Inilah hasilnya. Rasanya sangat mengganjal karena giginya benar-benar sangat besar. Seperti ini ya giginya. Ini karena belum ada perkatnya, jadi ketika saya ngomong itu bergoyang ya. Tapi kalau saya diam itu tampilannya sangat keren ataupun tertawa. Lihat ini ya. Terdiri dari dua set bagian atas dan bagian bawah. Gigi ini sangat mirip sekali pada film berjudul It atau IT, yaitu yang menceritakan tentang badut dengan gigi yang sangat menyeramkan. Lihat pada bagian giginya ini, sangat runcing sekali. Saya tidak pernah melihat gigi seseorang manusia normal yang tampilannya seperti ini. Sehingga ketika digunakan itu sangat menyeramkan sekali. Giginya sedikit berwarna kuning, dengan bagian sela-selanya ini terdapat seperti efek-efek ya. Lihat, menambahkan semakin seram jika dilihat. Untuk bagian gusinya juga seperti itu, tidak seperti gusi pada umumnya, tapi sedikit berwarna kekuning-kuningan. Ini yang bagian bawah seperti ini, runcing sekali. Jadi ketika mengenai misalnya tangan saya seperti ini ya, ini rasanya sakit sekali. Di bagian belakang tampilannya seperti ini ya. Ini sudah saya lakukan sesuai dengan posisi gigi saya. Caranya jika masih belum melengkung seperti ini, tidak sesuai dengan bentuk gusi kalian, kalian bisa merendamnya pada air hangat, kemudian dipaskan pada bagian gigi. Kemudian setelah dipaskan, rendam pada air dingin. Maka bentuknya akan permanen seperti bentuk gusi kalian. Agar melekat pada bagian gigi saya, akan saya beri pelekat. Namanya perekatnya ini Polyden, ini perekat gigi palsu ya. Saya baru pertama kali ini menggunakannya, semoga berhasil ya. Di sini letakkan sedikit saja di bagian atas ini, kemudian bagian atas yang samping kiri, yang samping kanan. Pasang pada bagian gusi, kemudian tekan dan tahan. Ini seperti halnya giginya dileng ya. A few moments later. Dan inilah hasilnya. Ternyata giginya bisa melekat dan seperti ini tampilannya. Sangat menyeramkan ya, lihat. Saya akan memasang gigi yang bagian bawah. Ketika dua-duanya sudah terpasang, aduh, kalau ngomong sulit sekali ya.